Ya udah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. وهو الذي أرسل الرياح فضلا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا صدق الله العظيم. Masya Allah. Udah kak, saya jadi merinding dengarnya. Kakak senang dengarnya? Iya, saya senang dengar orang melantunkan baca Al-Quran, apalagi selawat. Pokoknya saya sampai keluar air mata dengarnya. Bayu, Wahyu teman? Iya, saya Wahyu. Kakek saya kan sering ke masjid. Dia jadi marbot di sana. Jadi sekalian saya minta tolong, karena kakek saya udah tua. Kamu ikut, kalau dia pergi ke masjid ikut dan bisa azan kan? Ya, ya. Bisa azan. Boleh saya dengar azan? 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 Ya, boleh saya dengar azan sekali. Nanti, ya, nanti punya. Pokoknya nanti saya bilang sama kakek biar dikenal kan. Ya. Soalnya kakek saya kalau orang yang enggak dikenal gimana ya? Sulit gitu untuk mendapatkan kepercayaan gitu. Jadi harus saya yang bilang nanti. Ya. Pokoknya kamu jaga kepercayaan. Saya kasih kepercayaan ke kamu. Jangan nakal pun. Ya. Sekarang saya pengen dengar kamu azan. Ya. Ya. Mulai ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة lanjut nggak apa-apa tinggal dikit harus diselesaikan hayya 'alan falah hayya 'alan falah Suara kamu itu bagus banget. Masa. Kamu punya keluarga yang keluarga kayak ustadz nggak? Aku nggak tahu kak. Aku nggak tahu apa-apa kak. Berarti belajarnya dari gurunya? Iya kak. Ya udah. Sekarang kita ke rumah ya. Ke rumah mandi dulu makan kan belum makan kan pokoknya mulai hari ini kamu tinggal di rumah saya sama kakek nenek saya karena nggak ada yang jagain juga kakek saya sama nenek saya ada HP nanti bulan depan saya ke Lombok bulan depan saya udah ada di Lombok akhir bulan saya balik lagi ke sini, saya beliin kamu HP ya. Ya. Yang penting kamu jangan nakal gitu. Iya. Bisa? Iya, Kak. Kalau kakek saya pergi ke masjid, ikut aja ke masjid. Iya, Kak. Azan ganti kakek ya. Iya. Ya udah sekarang kita ke rumah, kita ya. Belum mandi juga kan, makan dulu kan. Iya. Makasih ya. Banyak, Kak. Ya.